Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد, sahabat-sahabat yang betul sekalian, mudah-mudahan semangat kita untuk menuntut ilmu, untuk sama-sama membacakan sirah-sirah salafus salih, membaca mutiara kata yang dilontarkan oleh para ulama salaf dalam memahami fiqhun nafs, dalam mempelajari ilmu tasawuf Islam ini, akan terus bersemarak, akan terus bersemangat dan akan terus mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab nombor 18 berkenaan dengan satu tajuk dinamakan oleh muallif sebagai al-ibtila. Al-ibtila. Al-ibtila iaitu ujian-ujian, cobaan-cobaan, dugaan-dugaan. Itu maksud al-ibtila. Qala ta'ala walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wabashshiris sabirin manhumus sabirun alladhina idza asabathumul الذين أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المقصود poinnya ialah الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف, demi sesungguhnya kami akan timpakan ujian kepada kamu semua. Ujian Allah Subhanahu wa taala pelbagai, bermacam-macam ragam, bermacam-macam jenis. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang susah, ada yang mudah. Allah Ta'ala mudahkan ujian yang besar, yang susah kepada kelompok yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghadapinya. Dan Allah Ta'ala susahkan ujian yang mudah kepada satu kelompok yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menghadapinya. Sebab itu kita meminta supaya apabila kita diuji, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan ujian tersebut dan dikurniakan kita kesabaran ketika menghadapi ujian-ujian yang tertentu. Di sini disebutkan beberapa kenyataan berkaitan dengan ujian ini yang mudah-mudahan apabila kita dapat memahaminya, dapat mengetahuinya, insya-Allah kita dapat mendapat satu petunjuk hidayah taufik Allah SWT dalam kita berdepan dengan kehidupan kita pada hari ini yang penuh dengan berbagai-bagai cubaan, berbagai-bagai ujian. Baik, ada orang mendakwa kesusahan ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia
Itulah yang paling susah. Tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, ujian, kesukaran, melainkan apa yang menimpa kepada dia. Sebenarnya itu hanyalah sangkaan dia semata-mata, yang apabila dia ditimpakan satu musibah itu, dia rasa terlalu berat, terlalu dahsyat, sehingga dia mendakwa tidak ada orang yang lebih susah, lebih teruk cubaannya, ujiannya berbanding dia. Sebenarnya yang sebenarnya yang paling teruk ujiannya ialah para anbiya. Thummal amthalu fal amthal. Kemudian orang yang seumpama para anbiya dan seumpama para anbiya, iaitu pendakwah, iaitu para ulama, iaitu orang yang melaksanakan, menunaikan tanggungjawab para anbiya. Mereka itulah yang teruk ujiannya berbanding kita yang diuji dengan ujian yang sedikit. Baik. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair berkata, telah berkata Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala tas'alni an ayatin fiha mi'atu ayah. Adakah kamu tidak bertanya, Ibn Abbas kata kepada Sa'id bin Jubair, apakah engkau tidak bertanya tentang satu ayat yang pada satu ayat ini terdapat 100 ayat? Apakah kamu tidak bertanya kepadaku tentang satu ayat pada satu ayat ini terdapat 100 ayat? Qala qultu mahi. Aku pun jawab, apa dia ayat itu? Apakah ayat itu? Qala qauluhu ta'ala wa fatannaka futuna. Wa fatannaka futuna. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنْ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ macam mana sambungan dia? اِذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ dalam surah Taha. Surah Taha. وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ dan kami fitnahkan kamu wahai Musa dengan fitnah-fitnah yang pelbagai. Fatannaka, dan maksud fitnah di situ ialah uji, ujian ataupun cubaan. Kita dah pernah anda sebut banyak kali bahawa maksud fitnah itu datang dengan pelbagai-bagai maksud. Antara maksudnya, maksud fitnah ialah yang popular pada lisan manusia ialah fitnah tuduhan, dengan maksud tuduhan. Dan fitnah juga datang dengan maksud ujian, cubaan, pancaroba dan sebagainya. Dan fitnah juga datang dengan maksud syirk, syirik. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah? Macam mana? Ha. Wal fitnatu, ada dua tempat. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Dan dosa fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Wal fitnatu akbar, lebih besar dosanya berbanding membunuh. Wal fitnatu ashaddu minal qatli, dan dosa fitnah itu lebih dahsyat dosanya berbanding membunuh. Bukan maksudnya fitnah menuduh orang, menuduh dengan tuduhan zina, liwat, pencuri, penyamun dan sebagainya. Itu juga adalah dosa besar. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini, lebih besar dosanya daripada membunuh ialah syirik. Syirik besar. Asyirkul akbar. Syirik besar, dosanya lebih besar daripada semua dosa-dosa yang lain. Dosa paling besar ialah syirik, kemudian barulah membunuh, kemudian barulah dosa-dosa yang lain. Di sini datang wafatannaka futuna, dan kami ujikan kamu dengan ujian-ujian. Qala kullu shay'in utiya min khairin aw sharrin kanat fitnah. Ibn Abbas kata, semua perkara yang didatangkan, sama ada yang baik maupun yang buruk, dia merupakan fitnah. Anak-anak kita, fitnah. Harta-harta kita, fitnah. Kekayaan yang kita miliki, fitnah. Pangkat yang kita ada, fitnah. Kedudukan yang kita ada, fitnah. Bahkan ilmu yang kita ada juga adalah fitnah. Sama ada yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah fitnah. Fitnah masuk di sini ialah ujian. Ialah ujian. Thumma zakara hina hamalat bihi ummuhu
وحين وضعته وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ. Kemudian Ibnu Abbas ceritakan kepada Sa'id bin Jubair keadaan Nabi Musa AS ketika mana dalam kandungan ibu dia. Ujian. Kemudian dilahirkan dalam keadaan ibunya merasa takut. Takut selepas dilahirkan anak dia akan dibunuh. Kerana pada tahun Musa AS dilahirkan, tahun untuk anak lelaki dibunuh. وحين التقطه آل فرعون, dan kemudian ketika mana di apa istilah dia iltaqat diambil di anda terjemahkan apa di situ membesarkan dikutip iltaqat dikutip diambil Musa alaihissalam di satu bekas yang diletakkan di sungai, diambil oleh keluarga Fir'aun. Musa AS ini dipelihara hatta balagha ma balagh, sehinggalah dia besar dan sehinggalah dia menjadi seorang rasul, nabi dan rasul, yang akhirnya dia melawan Fir'aun. Kejahatan, kezaliman, kekufuran yang dibawa oleh Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Thumma qala ala tarakum, dan Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adakah, apakah engkau tidak melihat wahai Sa'id bin Jubair firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami timpakan kepada kalian semua dengan kejahatan dan juga kebaikan itu sebagai satu fitnah, sebagai satu ujian. Jadi perkara yang menimpa kita ini, sama ada yang baik ataupun yang buruk, semua itu adalah ujian. Jangan kita anggap bahawa benda buruk sahaja itu adalah ujian. Yang baik juga kadang-kadang adalah ujian. Allah nak tengok kita setakat mana kita bersyukur. Ashkuru am akfur? Adakah aku akan bersyukur kepada Tuhan ataupun aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala berikan kita kemewahan. Allah Taala berikan kepada kita ingatan yang baik. Allah Taala berikan kepada kita ilmu yang luas. Allah Ta'ala berikan kepada kita pangkat yang tinggi, kedudukan yang disegani, dihormati dalam masyarakat. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bulina bi fitnati dharra fa sabarna. Kami dibalakan. Istilah kita orang Melayu, bila bala, teruklah, jahatlah. Takutlah kamu dengan bala bencana Allah Ta'ala. Sebenarnya, bala ini dengan maksud ujian. Kepada orang Muslim, kepada orang Islam, dipanggil ujian. Kepada orang kafir, dinama bencana. Azab. Baik, macam mana kita nak tahu satu-satu ujian yang Allah Ta'ala timpakan itu adalah satu-satu perkara yang Allah Ta'ala timpakan itu sekira musibah adalah ujian ataupun bencana tadi? Macam mana kita nak tahu? Macam nak bezakan? Kadang kita tengok, kadang lidah kita jahat. Tengok kawan kita kehilangan barang, dirompak rumah dia, kita kata, ha, itulah dia. Bencana, bala Allah Ta'ala nak bagi kamu. Sebab terus kita hukum dia. Sebab tak keluar zakat lah ni. Simpan kereta banyak-banyak, simpan segala koleksi jam yang mahal-mahal, itu sebab tak keluar zakat lah. Kita terus hukum dia dengan hukuman seperti itu. Kita seolah-olah kita kata benda tu benda buruk terus. Benda buruk terus. Datang kepada orang lain, oh kita simpati pula, ini adalah bencana alam. Adalah bencana alam. Bukan. Kita nak bezakan tadi macam mana? Kita nak bezakan tadi, tengok, kalau sekiranya berlaku kepada orang Islam, maka itu adalah ujian. Sekiranya berlaku kepada orang kafir, maka itu adalah tadi azab, bencana. Baik. Bulina bi fitnati dharra fa sabarna. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi SAW kata, kami ini telah diuji dengan fitnah, ujian, kesusahan, kepayahan, maka kami boleh sabar.
kami boleh sabar dengan kesusahan, kepayahan tadi, ujian-ujian yang berat tadi. Wa bulina bi fitnati sarra falam nasbir. Maka kami kemudian diuji dengan fitnah, apa dia? Kemewahan, kesenangan, kelazatan, keenakan, falam nasbir. Kami tak mampu sabar. Kami tak mampu sabar. Ni bala, yang itu bala. Dua-dua itu ujian, bala Allah Ta'ala. Tetapi yang tang-tang ini, yang susah ini, kita boleh sabar. Ketika mana kita kekurangan harta, ketika mana kita lapar, ketika mana kita susah, ketika mana kita miskin, kita boleh bersatu. Kita boleh buat kerja. Ketika mana Allah Ta'ala luaskan rezeki kita, ha, habis. Ketika mana Allah kayakan kita, masa tu tidak ramai orang yang boleh bersabar. Ha? Jadi kufur dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Digunakan kemewahan itu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya. Mula berlaku fitnah memfitnah, mula tamak haloba. Dulu zaman susah, zaman miskin, zaman tak cukup beras, zaman tak cukup nasi, boleh, tak ada fitnah. Kongsi, boleh kongsi, boleh saling memberi, boleh sedekah. Apabila sudah masing-masing diberi kekayaan, kemewahan, kesenangan oleh Allah Ta'ala, jadi benda yang sebaliknya. Sebab tak boleh sabar. Ini yang berlaku pada zaman sahabat. Jadi pada zaman kita lebih awla lagi. Kemudian berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, innal jannata huffat bil makarih wa innan nar huffat bis syahawat. Faman ittal al-hijab waqa'a ma wara'ah. Dalam Az-Zuhud li Abi Dawud rahimahullah. Ibn Mas'ud kata, sesungguhnya syurga ini dibentangkan dengan perkara yang dibenci oleh manusia. Seperti dalam, datang dalam hadis, hadis yang lain, Nabi sebut bahawa jalan menuju ke syurga ni dibentangkan dengan perkara yang dibenci oleh bil makari, perkara yang dibenci oleh manusia. Sebab, sebab apa dibenci? Sebab benda tu berat. Benda tu ketaatan-ketaatan, perintah-perintah yang memerlukan kepada kesungguhan dan keazaman dan keikhlasan dan kepatuhan. Perkara-perkara itu bukan alang-alang orang yang boleh laksanakan. Keluarkan duit dia untuk zakat, bangun malam untuk solat, berwuduk ketika musim sejuk, solat walaupun dalam keadaan sakit, bangun untuk solat subuh, keluar untuk solat berjemaah. Semua itu benda-benda yang tabiat semula jadi manusianya tak suka. Tak suka. Perlu kepada latihan. Perlu kepada latih diri, biasakan buat baik sehingga dia menjadi satu kebiasaan. Jalan menuju ke syurga dibentangkan dengan perkara yang dibenci. Wa innan nar huffat bisyahwat. Dan jalan syurga neraka ini dibentangkan dengan hawa nafsu, keseronokan, kegembiraan, kelazatan, perkara yang melalaikan, yang biasanya disukai oleh manusia. Itu jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ramai orang baik ke ramai orang jahat? Mana-mana, mana-mana tempat ramai orang jahat. Kalau tak jahat teruk pun, jahat-jahat sikit-sikit ada. Mesti ada. Sama ada sikap amanah dia, sama ada kejahatan lidah dia, sama ada ketamakan harta dia, sama ada kegilaan pangkatnya, sama ada fitnah memfitnahnya, tuduh menuduhnya, tikam menikamnya dan sebagainya. Ini berlaku dalam semua masyarakat. Famanittal al-hijab. Kemudian Ibn Mas'ud berkata, maka sesiapa-siapa yang menjenguk kepada hijab, waqa'a ma wara'ah, maka dia akan jatuh, akan jadi berlaku, akan ditimpa kepada, akan menimpa kepadanya perkara yang akan datang. Apa maksudnya? Ini susah sikit nak faham. Maksudnya ialah famanittal al-hijab, ulama sebut
maksudnya siapa-siapa yang maknanya mati datang kepada dia kematian, ha? Barulah dia boleh nampak, dia akan nampak syurga dan neraka. Mati dia baru dia tahu tempat dia, syurga ataupun neraka. Sebab syurga dan neraka ni benda yang terhijab, dia tidak boleh dijenguk melainkan dengan kematian. Mati dulu baru tahu kat mana tempat dia. Selagi tak mati, dia tak tahu dia ahli syurga atau ahli neraka. Tak tahu, ha? Baik. Waqa'a ma wara'ah. Maksud ma wara'ahu, wara'ahu asal dalam bahasa Arab ialah belakangnya. Tetapi wara', wara' belakang, tapi datang juga dengan maksud depan. Dalilnya apa dalam surah Kahfi? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Buka wa kana wara'ahum, maksudnya dan di depan mereka nanti akan ada penguasa sultan yang akan merampas perahu-perahu mereka yang masih dalam keadaan baik secara secara zalim ambil. Maka sebab itu dalam kisah itu Khidir alaihi salam tobikkan, apa tobik istilah dia, pecahkan perahu, bocorkan perahu tu supaya tidak, supaya ada aib pada perahu tersebut, supaya tidak dirampas oleh. Jadi al-maqsud kalimah wara, maksudnya ialah wara itu maksudnya datang dengan maksud di hadapan, ya. Waqa'a ma wara'ahu, dia akan tahu kedudukan dia di hadapan, adakah di syurga ataupun dalam neraka. Baik, itu berkenaan dengan syurga dan neraka yang dibentangkan dengan perkara yang dibenci dan perkara yang disukai oleh manusia. Kemudian qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Idza ishtadda al-bala fala yaqulanna ahadukum li bin nasi uswah." Apabila ketika mana datang satu musim ujian penuh, ha? Berbagai-bagai musibah, berbagai-bagai bencana, berbagai-bagai fitnah macam hari ini, ya, fala yaqulanna ahadukum, jangan seorang pun kamu kata li bin nasi uswah, ikutlah seperti aku, jadikanlah aku sebagai ikutan, contohilah aku. Jangan sekali-kali cakap begitu, jangan sekali-kali suruh orang ikut kita, sebab kita sendiri pun belum tentu tahu adakah kita berada di tempat yang benar ataupun kita berada di tempat yang salah. Kita mendakwa, kadang-kadang kita menyangka kita berada di posisi yang sebenar, mempertahankan yang hak, rupanya kita mempertahankan yang batil. Zahirnya hak wa batinuhu min qibalihil azab, ha, ya? Yang batinnya ada penuh dengan azab Allah SWT, kemurkaan Allah SWT. Baik, jadi jangan tazkiah diri, jangan puji diri, jangan suruh orang ikut kita. Suruh orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Suruh orang ikut salafus salih yang telah meninggal dunia, yang telah mati. Ada pun orang yang masih hidup, belum selamat dia, belum tentu selamat daripada fitnah dan ujian yang bakal Allah Taala timpakan kepada dia. Boleh jadi dia awal kehidupan dia, pertengahan umur dia, sehinggalah hujung-hujung umur dia menjadi orang yang soleh. Tetapi ketika mana hampir-hampir nyawa ditarik oleh Allah Ta'ala, dia berubah menjadi orang yang jahat, berubah menjadi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanyut dia dengan ujian-ujian dan kemewahan, hanyut dia dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Baik, kemudian qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, "Inna Allah lam yakhluq shay'an illa saghiran thumma yakbur illa al-musibah, fa innahu khalaqaha kabiratan thumma tasghur." Hudzaifah bin Yaman berkata, sesungguhnya Allah Taala tidak menciptakan sesuatu perkara melainkan daripada kecil kemudian dia membesar. Semua benda asalnya kecil kemudian dia besar. Penyakit asalnya simple kemudian jadi merebak makin teruk. Bayi dilahirkan tidak besar terus, kecil kemudian membesar, membesar, membesar. Semua perkara begitu, dia kata melainkan musibah, melainkan musibah. Allah Ta'ala ciptakan, dia kata Allah Ta'ala ciptakan musibah ini besar,
musibah besar. Kemudian dia mengecil, mengecut, mengecut, mengecut. Datang musibah besar. Kemudian dia mengecut, 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 mengecut. Hilang musibah tu. Hilang musibah tu. Allah Ta'ala bagi banjir. Maaf. Kemudian, adakah banjir itu berterusan 10 tahun? Tak. Surut, 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 mengecil, mengecil, mengecil. Ya? Baik. Kemudian, Qala Sulaiman At-Taimi Rahimahullah, Innal mu'min la yubtala wa yu'afa. فيكون بلاؤه كفارة واستعتابا كفارة واستعتابا وإن الكافر لا يبتلى ويعافى فيكون مثل بعير عقل لا يدري فيما عقل ولا لما أرسل لما أرسل لما أرسل. Sesungguhnya seorang mukmin pasti akan diuji, ditimpakan musibah, ujian, wa yu'afa, dan diberikan keafiahan. Afiah ni apa? Keselamatan. Afiah. Fayakunu bala'uhu, dan bencana ataupun ujian tadi dia menjadi satu kafarah, penghapus dosa. Wasti'taban, dan teguran. Jadi anda terjemahkan apa? Isti'tab. Anda terjemah apa? Teguran, itab. Wa innal kafir, dan orang kafir dia diuji juga. Wa yu'afa, dan diberikan keselamatan. Fayakunu mithlu ba'ir, akan tapi dia jadi seperti seekor unta yang diikat. Dia tak tahu pun kenapa dia diikat dan kenapa dia dilepaskan, tidak diikat. Ada pun orang mukmin, orang muslim, dia tahu bahawa apabila dia ditimpakan musibah, itu adalah jadi kafarah dan teguran Allah Ta'ala kepada dia. Apabila dia diberikan keselamatan, keafiahan, kesihatan, kesenangan, itu juga adalah ujian kepada dia, dan sepatutnya dia bersyukuri yang Allah Ta'ala berikan kepada dia dan membantu dia untuk mentaati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syir Sulaiman. Berkata qila li Bishr Al-Hafi يوم تعذيب الإمام الإمام إمام أحمد رحمه الله قد ضرب أحمد بن حنبل إلى الساعة 17 صوتا فمد بشر رجله وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول ما أقبح هذا الساق ألا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل. مناقب الإمام أحمد كرمان ابن الجوزي رحمه الله. Dikatakan kepada Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini seorang yang hidup pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia seorang yang sangat zuhud dan seorang yang sangat cerdik. Tetapi dia tidak berkahwin. Dan dia adalah orang yang pakar syair. Dia boleh buat syair spontan. Hebat dia ni. Sehinggakan Imam Ahmad bin Hanbal kata, لو تزوج بشر الحافي لأتم عقله. Kalaulah Bishr Al-Hafi ni berkahwin, maka cukup sempurnalah dia punya akal dia. Jadi kena ingat, kahwin itu menyempurnakan akal. Dia hebat macam mana pun, belum berkahwin belum cukup sempurna akal dan iman dia. Baik, tapi nak katanya dia ni seorang yang hebat, sehingga dikatakan bahawa kalaulah diberikan, dibahagi-bahagikan akal Bishr Al-Hafi ini kepada penduduk Baghdad, sudah pasti seluruh penduduk Baghdad itu akan menjadi orang yang berakal. Ini Bishr Al-Hafi. Dikatakan kepada Bishr Al-Hafi ketika mana hari diazabnya Imam Ahmad dengan sebab fitnah khalqul Quran. Fitnah Al-Quran ini adalah makhluk. Kelompok Mu'tazilah yang mempengaruhi Sultan ataupun Khalifah ketika itu,
Al-Ma'mun, Al-Wathiq, dan seorang lagi. Sehinggalah datang kepada zaman Al-Mutawakkil, dialah yang membebaskan Imam Ahmad, dan sistem ataupun kerajaan ketika itu mendukung semula mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan mempertahankan bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukan makhluk seperti mana yang dicanangkan oleh ulama-ulama Mu'tazilah, diketuai oleh Ibnu Abi Duat dan lain-lain mereka. Baik, dipaksakan supaya para ulama ketika itu dipaksa supaya menyebut bahawa Al-Quran ini makhluk. Antaranya yang dipaksakan ialah Imam Ahmad bin Hanbal, ulama antara ulama yang terakhir yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan sifat Al-Kalam, sifat Allah Ta'ala yang maha berkata, bercakap. Allah Ta'ala berkata-kata kepada siapa yang dikendaki, pada masa-masa yang dikendaki, tentang apa yang dikendaki. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan cakap sekaligus kemudian jadi tak boleh cakap langsung, tidak. Seperti mana sangkaan kelompok, beberapa kelompok dalam Islam. Dipukul, dikatakan kepada Bishr ni, sehingga waktu sekarang ini, sehingga saat ini, Imam Ahmad bin Hanbal telah disebat sebanyak 17 kali sebatan. Sebat yang memang zalim sungguh, sebat yang untuk memang mematikan orang. Sehingga dikatakan 2 kali sebatan cukup untuk pengsankan orang. Bukan sebab hudud takzir, bukan sebab yang gitu, tak. Ini sebab yang betul. Buktinya ialah setiap kali ada 2 tukang sebat, seorang sebat kemudian seorang undur belakang, seorang tukar orang sebat, tengok tukar lagi orang, nak kata biar cukup kuat orang yang menyebat. Baik, ini Imam Ahmad, bukan jalan-jalan orang, Imam mazhab. Ramai anak murid yang ada kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad, seorang ulama yang hebat, anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan tokoh sunnah yang berani mempertahankan masalah Al-Quran kalamullah di hadapan khalifah yang ketika itu mendukung fahaman Mu'tazilah. Sehingga saat ini Imam Ahmad bin Hanbal telah disebat sebanyak 17 kali. Kemudian Bishr Al-Hafi ni bila dengar kata gitu, dia pun selunjurkan kakinya. Dia lunjurkan kaki dia, famadda Bishr rijlahu wa ja'ala yanzur, kemudian dia tengok betis, kedua betis dia. Tengok kedua betis dia dan dia berkata, ma akhbaha hadha saq, betapa buruknya dua betisku ini yang tidak pun terikat. Makna dua kaki dia bebas, bebas bergerak, bebas berjalan, tapi dia tak mampu untuk membantu lelaki yang dianiaya ini, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal diuji sedemikian rupa, disebat di khalayak ramai, di rotan sehingga pingsan berpuluh kali, 30 kali lebih, sehingga koyak dan mati belakang badannya dalam keadaan dia sudah berumur. Kalau kita lah, ada uzur tak ada uzur? Kalau kita kata ya Al-Quran makhluk, selamat. Sebab kita tahu sama ada dibunuh ataupun dipenjarakan ataupun diazab, orang tua pula. Tetapi tidak pada Imam Ahmad. Ramai ulama yang ambil uzur tu, pegang uzur tu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, yang dipaksakan untuk berkata-kata kata-kata yang kufur ataupun mengatakan kata-kata yang salah, yang batil, sedangkan hati dia tetap dalam iman. Ramai ulama pegang rukhsah itu pada zaman Imam, melainkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh dan seorang lagi ulama yang akhirnya mati. Tetapi yang terakhirnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia seorang-seorang dia tetap mempertahankan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah Al-Quranul Karim. Qala, qala Ibn Kathir rahimahullah. Kemudian berkata Ibn Kathir rahimahullah, kullu man qama bihaqqin aw amara bima'rufin aw nahaa 'an munkarin fala budda an yu'dha fama lahu dawa'un illa as-sabr fillah wal isti'anatu billah war ruju'u ila Allah. Imam Ibn Kathir rahimahullah sebut dalam tafsir dia, setiap
orang yang melaksanakan, menunaikan, menyampaikan perkara yang hak, ataupun menyuruh kepada yang ma'ruf, ataupun mencegah daripada kemungkaran, maka tidak boleh tidak, dia pasti akan disakiti. Dia pasti akan disakiti. Dia pasti akan dapat cabaran dan tentangan. Hari ini kita suruh orang buat baik, orang lawan kita. Hari ini kita larang perkara yang jahat, orang lawan kita. Berdirilah belah mana, pasti akan ada orang lawan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok dalam syurga, satu kelompok dalam neraka sa'ir. Kita pilih tempat kita nak berdiri ke mana. Kita nak pertahankan yang yang mana? Yang al-haq ataupun yang batil. Tapi pastikan, pastikan kita sedar bahawa suatu masa kita, apabila kita bertemu Allah Ta'ala, kita akan dipersoal. Kita akan dipersoalkan, kita akan dihisab, dan kita akan diberi hukuman yang setimpal terhadap apa yang kita lakukan. Apa sekalipun, apa sekalipun, berada di kelompok mana sekalipun, akan dihisab. Pastikan kita benar-benar yakin bahawa kita berada di pihak yang yang benar, kita mempertahankan yang benar, kita menyuruh seperti mana diperintahkan Allah Ta'ala, kita menyuruh seperti mana diperintahkan oleh Rasul SAW, dan kita ada hujah depan Allah SWT. Bukan ikut hawa nafsu, ataupun ikut majoriti, ataupun ikut kebanyakan orang, ikut angin. Angin banyak ketiup ke kanan, kita pun ikut kanan. Ke kiri, kita pun kiri. Ke depan, ke depan. Jalan kaki, kita jalan. Lari, kita lari. Berhenti, kita berhenti. Ikut orang. Bukan, bukan begitu. Kita ada, ada sebab untuk kita pegang sesuatu pendapat ataupun sesuatu perkara. Kemudian qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-mu'minu idza btulya sabar. Dikata fala budda an yu'dha fama lahu dawa'un, tak boleh tidak mesti dia akan disakiti. Maka tidak ada ubat melainkan dengan sabar. Sabar dalam jalan Allah Taala ni. Kena sabar. Sabar ni senang. Cakapnya senang. Praktikalnya susah. Praktikalnya susah. Suruh orang sabar senang. Tapi bila kena dekat kita, masa tu tengok kita. Kita jadi King Kong ke? Jadi orang apa masa tu? Ya, sabarlah ustaz. Memanglah. Ya. Satu masa kena dekat kita benda yang sama. Habis. Berantu kita. Keluar belaka. Segala jenis makihah pun keluar. Masuk dekat pesuat khabar, masuk dekat mahkamah, masuk dekat sekian-sekian, habis dicanang segala kejahatan orang tu. Dibongkarkan segala kejahatan orang tu. Dia buat salah satu, satu salah dengan kita, tapi kita tak tak sabar. Baik. Wasti'anatu billah warruju' ila Allah, dan minta tolong pada Allah Taala. Bila kita diuji, bila kita dicemuh, bila kita dimaki, bila kita disakiti, minta tolong pada Allah Taala dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita menyampaikan yang hak. Soal terima atau tidak terima itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap yang benar, qulil haqqo walau kana murran, berkatalah yang benar walaupun dia pahit. Senang cakap. Tapi nak cakap itu pun susah. Nak cakap yang benar tu pun bukan senang. Kita kata cakap jelah, apa susah? Apa susah? Engkau tak duduk tempat aku. Kita jadi orang kepercayaan, orang kepercayaan Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri buat satu salah. Kita jadi kepercayaan Sultan. Sultan buat salah depan depan mata kita. Qulil haqqo walau kana murran. Senang. Tengok masanya, sesuai ke tak sesuai. Di khalayak ramai atau tidak khalayak ramai, kena atau tidak kena, ataupun lepas pada kita cakap, kita terus di pancung seperti mana zaman zaman-zaman dulu. Sekarang ni kurang sikit lah. Tapi zaman kita ni pun, yang tidak sampai kena pancung ni pun, ada tak orang bagi tegur-tegur, cakap sikit, sama ada cara baik ataupun cara tak baik, yang terus kena pancung? Kita di Malaysia tak ada lagi. Tak ada lagi. Paling-paling kuat penjara je. Itu pun tak berani. Itu pun kita tak berani. Jadi masalah bercakap yang benar ni, dia pahit. Dia akan dapat tentangan, dia akan dapat hentaman, kritikan dan sebagainya. Tetapi kita kena cakap. Kena cakap. Tinggal lagi tengok masa sesuai tidak sesuai.
wal isti'anah kembali kepada Allah SWT. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah kata, al-mu'min idza btulya sabar wat-ta'z wastaghfara wa lam yatashaghal bidhammin bidhammi man intaqama minhu fallahu hakamun muqsit thumma yahmalu Allah ala salamati dinihi wa ya'lam anna 'uqubata ad-dunya ahwanu wa khairun lahu. Imam Zahabi kata, seorang mukmin apabila dia diuji maka dia bersabar dan kemudian mengambil peringatan. Ini jadikan itu sebagai teguran ataupun peringatan daripada Allah SWT. Suatu semua perkara, sama dia sakit, sama dia timpakan kematian ahli keluarga dia yang terdekat dia, kefakiran, kesusahan, hutang dan sebagainya, apa sekalipun ujian tersebut, hendaklah dia bersabar dan kemudian dia mengambil peringatan dan kemudian istighfar. Beristighfar kepada Allah SWT. Wala mitashagal bidhammi man intaqama minhu. Dan dia tidak menyebutkan diri dengan mencela orang yang mengenakan dia. Kadang-kadang satu ujian itu dengan sebab orang lain, dengan sebab kejahatan orang lain terhadap kita. Kita tak sibuk nak cela-cela orang tadi tu. Fallahu hakamun muqsit. Allah Ta'ala dialah penghukum, dialah hakim yang adil. Kemudian dia summa yahmidullah ala salamati dini, dan kemudian dia hendaklah dia bertahmid kepada Allah SWT terhadap keselamatan agama dia. Agama dia tu yang paling penting. Selagi mana agama dia masih terpelihara, masih terjaga, hendaklah dia mensyukuri nikmat keselamatan agama dia daripada sebarang kerosakan. Wa ya'lam, dan hendaklah dia tahu bahawa hukuman, akibat ataupun musibah yang ditimpa di atas dunia ini adalah lebih ringan dan sangat baik untuk dia. Baik untuk dia kenapa? Kerana dia dapat kembali kepada Allah SWT. Dia dapat muhasabah diri dia balik. Dia dapat istighfar kepada Allah Taala. Dia dapat doa kepada Allah SWT. Memperbanyakkan doa kepada Allah SWT. Al-luju' ila Allah, al-khudu', al-dhil, al-dhul dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tidak kerana musibah tersebut, boleh jadi dia kurang berdoa, boleh jadi kurang istighfar, boleh jadi dia kurang muhasabah diri dan sebagainya. Baik. Kemudian qala Al-Hanbal rahimahullah, ijtama'a fuqaha'i Baghdad ila Abi Abdullah fi wilayah Al-Wathiq. Pada zaman Al-Wathiq tadi, yang zaman Mu'tazilah tadi, ulama-ulama fiqah di ulama-ulama fiq di kota Baghdad berkumpul. Zaman fitnah ni, khalifah ketika itu bukan ahli sunnah, Mu'tazilah, yang membunuh orang yang tidak sepakat dengan, tidak ikut nasihat ataupun pendapat dia. Lalu para fuqaha berkumpul bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal Abi Abdullah pada zaman khalifah Al-Wathiq. وَشَوَرُوهُ فِي تَرْكِ الرِّضَى بِمْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ بِإِمَارَتِهِ وَسُلْطَانِهِ فَقَالَ لَهُمْ. Lalu mereka pun berbincang, sepakat, ulama-ulama fiqh ni sepakat untuk apa dia? Untuk meninggalkan bai'ah terhadap sultan ini, secara khalifah. Maknanya nak memberontak, untuk melawan. فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِالنُّكْرَةِ فِي قُلُوبِكُمْ. Hendaklah kamu semua tetapkan iman kamu dalam jiwa kamu. Imam Ahmad bin Hanbal, kuatkan semangat kamu dan iman kamu. وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَعَةٍ. Jangan kamu cabut tangan kamu daripada mentaati sultan ataupun khalifah. وَلَا تَشُقُوا عَصَى الْمُسْلِمِينَ. Dan jangan kamu pecah-pecahkan tongkat orang-orang Islam. Apa dia tongkat dia? Sultan lah. Tongkat orang Islam ialah sultan. Kemudian, dan jangan kamu tumpahkan darah-darah kamu dan darah-darah orang Islam dengan sebab tadi nak menggulingkan sultan ataupun khalifah tadi. Wa dhakara al-hadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam in darabaka fasbir amara bisabr. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sebutkan satu hadis daripada Nabi SAW, supaya mentaati pemimpin sekalipun
mereka ini memukul belakang kamu, merampas harta kamu, maka hendaklah kamu sabar dan taat kepada pemimpin, melainkan dalam urusan-urusan yang maksiat kepada Allah Ta'ala kamu tak boleh taat, tapi kamu tidak boleh juga untuk menjatuhkan pemimpin tersebut. Tak boleh menggulingkan pemimpin tersebut dengan kekerasan. Jatuh jadi kelompok Khawarij, sehingga menghalalkan darah pemimpin, menghalalkan berlaku darah orang Islam yang lain, halalkan darah tentera, polis dan sebagainya, memberontak, menyebabkan pembunuhan dan menyebabkan mafsadah kerosakan yang sangat besar di negara tersebut. Baik, jadi walaupun begitu, zalim Al-Wathiq ini, Imam Ahmad tetap bagi nasihat supaya bersabar dan jangan sekali-kali menjatuhkan pemimpin dengan sehingga menumpahkan darah, sehingga membawa kepada menghilangkan ketaatan bai'ah kita kepada khalifah. Wallahualam. Baik, kemudian qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makanaha as-sabr illa kana ma awadahu khairan mimman taza'ahu. Umar bin Abdul Aziz kata, tidaklah Allah Ta'ala berikan suatu nikmat kepada seorang hamba dengan suatu nikmat, kemudian Allah Ta'ala tarik nikmat tersebut, fantaza'aha, tarik nikmat tersebut daripada orang ini, kemudian orang ini gigit ataupun adahu makanaha as-sabr. Nikmat tadi yang dicabut tadi digigit dengan, ditukarkan dengan kesabaran. Dia sabarlah dengan nikmat yang hilang tadi tu. Ha? Contoh, waliyazubillah la samahallah la qadrallah, dia asal sihat, kemudian accident, bukan sekadar patah kaki, hilang kaki. Hilang bukan sebelah kaki, dua-dua kaki. Ha? Allahu Akbar. Kita cakap senang, tapi kalau benda tu jadi sungguh, waliyazubillah, ha? Belum tentu kita boleh depan hadap benda tu. Tapi tak, nikmat yang Allah Ta'ala beri, kaki sihat yang tadi tu, Allah Ta'ala tarik balik, hilang kaki dia, dia sabar. Dia sabar dengan musibah tadi. Illa kana ma'awadahu khairan mimman taz'ahu, melainkan Allah Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ditarik tadi tu. Sesuatu yang lebih baik sudah tentu tidak lain ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sabar. Baik, kemudian berkata Ibrahim Al-Maghribi rahimahullah, laula masaib ad-dunya la waridna al-akhirah mafalis. Kalaulah bukan kerana musibah-musibah yang Allah Ta'ala timpakan atas dunia kepada manusia, sudah pasti kita akan masuk akhirat, masuk ke alam akhirat dalam keadaan kita ni muflis. Dalam keadaan kita ni muflis, ha? Miskin, tak ada apa-apa. Muflis ni teruk lagi pada miskin, teruk lagi pada fakir. Tak ada apa dah, hutang lagi. Bukan tak, sekarang tak ada apa, tapi berhutang lagi. Tetapi dengan sebab ada musibah-musibah ini, dia menjadikan dosa-dosa kita yang tadi sepatutnya dibawa ke dalam, ke akhirat, Allah Ta'ala hapuskan dulu. Hapuskan, padam, padam dosa-dosa kita yang kita lakukan di atas dunia, lalu kita datang dalam ke akhirat, alam akhirat, dalam keadaan kita masih ada lagi aset, pahala kita dan amalan-amalan kita yang tidak terpadam dengan dosa-dosa yang kita bawa daripada dunia. Baik, kemudian qala Al-Fadl bin Sahal rahimahullah, inna fil ilali li ni'aman la yanbaghi lil uqala an yajhaluha. Sesungguhnya pada apa nama sakit-sakit ini, al-ilal ni, pada masalah-masalah, pada sakit-sakit ini terdapat nikmat-nikmat, tidak sepatutnya bagi orang yang berakal tidak mengetahuinya. Dia kena tahu apa nama nikmat-nikmat pada orang yang ditimpa musibah, pada orang yang ditimpakan penyakit. Yang pertama, tamhisu dhunub, menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, wa ta'arud li thawabi sabr, dan kita akan mendapat pahala sabar kalau kita sabarlah. Yang ketiga, al-iqadu minal ghaflah, membangunkan kita daripada kelalaian, menyedarkan kita daripada kelekaan. Yang keempat, al-idhkaru bin ni'mati fi halat as-sihah, mengingatkan kita terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala ketika mana kita senang, ketika mana kita sihat. Yang kelima, istid'a at-taubah, mendatangkan
taubat kita kepada Allah SWT. Kalaulah bukan kerana musibah itu, boleh jadi kita tidak bertaubat, boleh jadi kita terus leka dan lalai. Kalaulah Allah Ta'ala tidak mufliskan kita ketika mana kita kaya, kemudian kita jatuh muflis, boleh jadi kita berterusan dalam keadaan kufur, berterusan dalam keadaan maksiat. Tapi dengan sebab ada orang gitu, ada orang depan mata, dan jumpa orang yang asalnya jutawan kaya, kemudian Allah Ta'ala mufliskan dia, dan dia kata, wallahi ya Ustaz, saya muflis ini lebih baik berbanding saya kaya, dan saya bersyukur dan saya redha dengan ketentuan Allah SWT. Kalaulah Allah Ta'ala tidak mufliskan saya, boleh jadi saya akan terus dalam keadaan leka, lalai, maksiat dan kekufuran kepada Allah SWT. Jadi tengok kat sini bahawa dia mendatangkan taubat. Kemudian yang keenam, al-has al-haddu wal-haddu ala sadaqah, menggalakkan kita bersedekah. Biasa orang sakit ni dia suka bersedekah. Orang yang ada masalah ni dia suka sedekah, suka menderma, suka bantu orang yang susah dan sebagainya. Baik. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah. Boleh ke sambung ni? Bentuk dah. Ha? Satu ni last eh. Ngantuk dah, saya pun ngantuk dah ni. Allahu akbar. Macam-macam. Ibn Taymiyyah rahimahullah sebut, al-masa'ib allati tajri bila ikhtiyaril 'abd kal marad wa maut al-'aziz 'alayhi wa akhdh al-lusus malahu. Maluhu illa innama yuthabu 'ala as-sabr 'alayha. La 'ala nafsi ma yahduthu min al-musibah. لكن المصيبة يكفر بها خطاياه فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. Dia kata musibah-musibah ini yang berlaku tanpa pilihan kita, musibah yang berlaku tanpa pilihan kita, tak ada kederat kita, tak ada siapa tangan, tiba-tiba sakit, sehat, tiba-tiba jatuh sakit. Asalnya semalam berjalan dengan kita, tiba-tiba sejam yang lepas dapat berita dia mati. Orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita sayang, sebut sendirilah siapa kan. Ha, ya. Tiba-tiba mati. Ataupun sedang kita tidur, tiba-tiba dirompak, rumah dirompak, harta diambil, semua yang kita miliki, yang barang-barang yang kita hargai, semua diambil oleh rompak. Ini tak ada pilihan. Innama, hanya senya musibah-musibah itu diberikan pahala terhadap kesabaran kita dalam berdepan dengan musibah tu. Bukan musibah itu sendiri dapat jadi pahala, tak. Musibah tu yang tadi tak ada pilihan, benda tak ada pahala, tapi bila kita sabar terhadap musibah yang Allah Ta'ala timpakan, itu yang menjadi pahala. Lakin al-musibah, akan tetapi, lakin al-musibah, akan tetapi musibah itu sendiri dia menghapuskan dosa-dosa. Dengan musibah-musibah itu dia menghapuskan dosa-dosa orang itu, orang yang ditimpakan musibah. Fa inna thawab, hanya senya, sesungguhnya pahala, innama yakunu alal a'mal, hanya senya pahala itu berlaku, diberikan terhadap amalan-amalan ikhtiariyah, amalan-amalan yang kita sengaja pilih, ya, baru dapat pahala. Wa ma yatawalladu anha, dan apa-apa yang lahir daripada amalan-amalan tersebut. Sengaja kita berjalan kaki pergi ke masjid, sengaja kita start motor pergi Baitul Salam. Ya, sengaja cari penyakit, bukan penyakit, sengaja cari pahala. Ha, ya. Tapi pada setengah orang penyakitlah. Penyakit sebab habis minyak dia. Penat mata dia. Sakit hati dia kadang-kadang. Kan? Ada orang pergi kuliah hati dia sakit. Sebab kebetulan, bukan sengaja, ustaz tu nasihat-nasihat kena kat dia belaka, kena kat dia. Sakit hati aku. Ha? Cakap-cakap baca hadis kena kat aku. Allah. Hari ni baca hadis ni kena, semua kena kat dia. Dia datang tadi jauh-jauh daripada rumah dia, kena kat dia. Sakit hati dia, tapi sakit itulah sebenarnya yang menjadi ubat kepada dia. Ha? Kalau tak, ha, tak sedar-sedar dia. Baik. Fa innama thawab innama yakunu alal amal al-ikhtiyariyah wa ma yatawalladu anha, dan apa-apa yang terbit lahir daripada pilihan-pilihan amalan yang kita sengaja cari, amalan-amalan yang saleh yang kita lakukan. Wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Habis. Wallahu a'lam.